Earth. Welcome back with me and the AE86, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini si AE bodinya udah beres. Saya 86 nih, si Initial D, si Takumi tampan berkumis sudah beres. Body semua udah beres, interior udah beres, tinggal mesin, ada beberapa spare part yang harus kita custom. Kita bahas mesin dulu deh. Mana nih kobelan? Kobelan. Oke, okay. Hidrolik udah pasang. Jadi ini cover engine udah datang. Nanti kita tinggal tempelin sini, ada stikernya. Semuanya beres. Tinggal dua part. Pertama, fan belt. Kemarin salah beli. Gelap ya, ini gue terangin deh. Ini fan belt salah beli. Kemarin si key pulley curve AC juga salah beli. Kita akhirnya custom. Udah jadi semua. Terus sama inlet radiator udah kepasang nih. Kemarin salah beli. Kita custom juga akhirnya. Dan pipa, nih pipa nggak nemu sama sekali karena ini juga radiator ganti koyorat aluminium. Jadi pipanya kita custom stainless. Ini udah proses ya, bentar gua ambilin. Nah ini guys, jadi ini pipanya kita custom ditekuk, nanti masuk di sini nih, di gini. Nanti di sini nih aluminium gitu. Jadi ada pipa aluminiumnya kita bikin kemarin, kayak bikin Corolla, si Corolla apa tuh, Sakotan. Karena pipanya nggak nemu-nemu. Jadi kita akhirnya bikin aja aluminium. Ngejar waktu, besok udah mau di towing. Sisanya udah habis itu, mobil udah nyala, aki udah pindah belakang. Lampu udah jalan semua. Tinggal ini doang nih. Aduh pusing gua. Sama selang ke pipa cadangan nih, engine coolant ke sini, selangnya. Itu sih banyak ya, pakai sampo dari Civic ya, ntar kita lepas dulu. Open filter juga pakai yang lama dulu sementara. Jadi ya, ini sih udah beres semua, tinggal itu doang. Iya. Baru mobil jalan. Oke, terus ini kapasin karbon juga udah jadi, tinggal dipoles sekali lagi. Bumper semua stripping udah jadi. Ini udah jadi juga nih, hitam gitu ya. Ke samping fender semua udah kepasang. Pelek udah kepasang nih, pakai adaptor jadi 4 cepek. Terus nanti bagian belakang untuk fitmentnya, gue pengen naikin 2 jari, nanti pakai kita setting aja. Terus stripping samping juga udah jadi semua. Ductile carbon udah jadi. Ini udah sampai kita cetak, keren banget bentuknya. Terus member belakang strippingnya juga udah jadi. Lampu semua ini kita udah cat ulang semua, tinggal bikin dudukan plat nomor sama lampu nih. Belum datang yang baru, jadi kita restorasi sebisa mungkin. Knalpot pakai standar gitu guys. Oke, terus untuk cat semua ini kita udah pakai Space Hacker super white, jadi rapi banget. Terus untuk interior semua dari retrim. Ini dari retrim baru sesuai warna asli. Dashboard juga udah di retrim. Dashboard bawah ini kita cat semua. Semua panel-panel yang pecah kemarin kita udah benerin semua. Jadi kayak tukang audio kita. Terus ini tinggal setir sama apa ini? Shift knob. Sisanya ini jok masih orian, bahannya masih ori, jadi kita kulitin. Kita plastikin. Terus ini ada meteran-meteran gitu, nanti ini nggak dipakai. Jadi kita buat nutupin gak ada head unit dulu aja. Terus karpet dasar juga udah baru, udah bagus. Setirnya masih pakai Momo, nanti diganti. Terus ini tulisan Jepangnya masih ada nih, tulisan Jepang yang di door trim semua. Jadi ya overall interior juga udah beres semua. Gue liatin bagasinya ya untuk penempatan aki, dan kita udah pasangin apar juga untuk menghindari kebakaran. Gue buka dulu nih bagasi. Nah ini nih yang salah beli guys, sampai 3 biji salah beli semua. Aduh pusing gue. Karena nggak mungkin kalian Tokped cari spare part AL86, itu nggak ada banget. Jadi pusing. Nah ini karbon nih, keren banget, gila.
Gue suka banget. Pengen gue punya mobil yang bisa pasang kayak ginian. Oke. Untuk ini aki jadinya di relocate ke sini. Ke kiri kita udah bikin dudukan juga. Terus di sini ada apar untuk pengamanan. Terus ini karpet penutupnya udah dipasang juga, jadi nanti joknya kita bikin kelipat gini aja, jadi kayak dua kursi. Tapi kalau ada yang mau duduk, bisa keatasin. Ini udah rapi semua, dan ini semua kita bikin. Sampai ke ini kita bikin. Oke. Karena nggak dapet waktu itu. Sorry, ini dapet tapi pecah, jadi kita tumble. Kalau ini kita bikin custom. Karena nggak dapet. Oke. Oke, jadi overall udah jadi semua, nih. Keren banget, cuman kita emang nggak di sini, nggak dipasangin stiker tukang tahunya karena udah terlalu mainstream ya. Tapi untuk warnanya Apex memang begini, jadi mungkin nanti kita di sini nggak stiker tukang tahu, di sininya nama chef-nya yang punya. Yeah, boy. Kalau nggak di sininya Earth Auto Concept gitu kali, enggak lah, polos aja. Jadi ini udah keren banget Mobile Legend, akhirnya satu ini jadi. Kita masih ada 8 Mobile Legend lagi yang belum kita keluarin. Pasti penasaran kan, tungguin aja. Yang pasti ini projectnya nggak biasa banget dan gue kesusahan banget di spare part mesin apalagi ya. Jadi ini datang posisi waktu itu emang nyala sih, cuman emang brebet dan radiator bocor gitu waktu itu, jadi harus dibenerin. Pas dibenerin nyari spare part, gue pikir sama twin cam sama, ternyata beda, totally different. Karena twin cam itu posisi mesinnya dia menyamping, sedangkan kalau di AE86 ini dia ke belakang gitu, karena RWD. Jadi itu banget PR-nya ini cuma mesin doang. Sisanya overall udah beres, tinggal poles sekali lagi di finishing terakhir. Besok bisa di towing, dan gue ngejar besok juga ini si pipa radiator kepasang, dan si fan belt ini cari, harus banget dapet besok pagi gitu. Jadi ini tinggal nyari di toko spare part. Ukurannya tetap segini, ukuran 4 deh. Jadi ini tetap si 5, ini kan 5 PK, kita cari 4 PK. Tapi ukurannya segini, lebih pendek doang. Jadi itu PR-nya kita tinggal itu doang. Habis itu isi air radiator, checking ada yang bocor apa enggak. Kemarin udah nyala mesinnya sih, mesinnya nyala tapi nggak ada radiator dan nggak ada pengisian, karena fan beltnya ini beltnya yang termasuk ke alternator juga, jadi nggak ada pengisian. Overall aman, tinggal itu doang. Mantap. Kalau udah pasang, nanti kita cek lagi ada yang bocor atau enggak. Kalau enggak ada yang bocor, udah deh. Gaspol remblong nih pokoknya. Tinggal pasang wiper, jalan deh. Cuman wipernya waktu itu udah jelek, jadi kita enggak pasang dulu. Cari karet wiper dulu. Dan untuk kaki-kaki sih tinggal pasang doang sih. Kita udah beli lagi per ya. Kita ganti per. Karena ini belum coilover. Coilover juga setengah mati guys. Ternyata sama grade Corolla beda, sama twin cam beda. Gue nggak tahu deh, pakai punya AE yang asli juga akhirnya yang punyanya pesan langsung dari Jepang, belum datang. Kemungkinan nggak dipasang dulu karena ini kita ngejar juga acara hari Sabtu ya, ada acara Elite Tour New Ride kalau nggak salah, owner mau datang. Jadi ini kita kejar bener-bener nyala dulu. Kalaupun sampai nggak dapet di sini, mobilnya towing tetap ke Jakarta, nyari spare part di Jakarta gitu paling, seamit-amitnya ya. Iya. Di Jakarta mungkin enaknya kan toko spare part lebih lengkap. Jadi nanti datang ke toko spare part, cari yang sama, itu tinggal pasang semua, beres mobilnya gitu. Jadi cuman itu doang, dua part doang, fan belt sama pipa radiator. Kalau pipa radiator pasti aman, karena intinya kita bikin, cuman tinggal ngelas ini doang. Tadi nggak keburu karena mekaniknya harus pulang, ada urusan. Kalau nggak sih, tadi gue lemburin. Ya itu, fan belt. Nyari, mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada, gue udah pusing banget nih nyari di mana lagi. Mungkin semua mobil di sini kita copotin satu-satu kali ya. Eta bang. Manapun yang sama, pasang dah bodo amat. Kayaknya sih. Tapi ya overall sih, beginilah mobilnya. Tinggal cleaning lagi, cari spare part ini. Jalan, gue pengen banget nih test ride, padahal pengen gue bawa jalan gitu kemana. Tadinya gue pikir kalau lebih nyantai lagi, jadi lebih cepat. Gue pengen bawa jalan dulu, bawa ke rumah gue, foto dulu di rumah gue gitu. Kayak keren aja gitu, di rumah gue ada mobil se-legend ini. Mobil yang gue lihat dulu di kartun, di film. Akhirnya gue sekarang megang pakai tangan sendiri, bongkar sendiri, dan ngekonsepin sendiri bareng sama tim Artex tentunya, bukan gue doang. Tapi maksudnya gue seneng banget karena bisa masuk ke dalam project ini gitu. Dan ini bukan salah satu, ini cuma pilotnya doang, pilot project. Jadi nanti banyak lagi mobil yang lebih langka lagi, mungkin minggu depan kita rilis lagi mobil yang lebih gila lagi guys gitu.
Oke, okay, intinya untuk pengerjaan si AT6 begini, nanti mungkin vlog berikutnya mungkin nggak di bengkel, kita bawa keluar, kita bawa foto-foto segala macem. Atau mungkin kalau ke Jakarta ya, kita nanti datengin ke Jakarta, kita ikut ke Jakarta juga. Mantap. Untuk mobil spesial ini, jadi intinya gitu. Jadi jangan lupa buat subscribe dan komen dan like, karena logaritma YouTube sekarang ada di like, tolong banget guys, like-nya dibutuhin banget. Jangan lupa juga tujuan Instagram kita, link ada di sini, dan Earth Industry hoodie yang baru, gokil, grinding hell, kalian lihat deh. Oke, jadi itu dia topik gini dulu, thank you for watching and be the best on earth, see you guys, dadah.